Pemirsa, selalu waspadalah saat berkendara. Akibat gagal menyalip, seorang pengendara motor tewas terlindas mobil di Jalan Raya Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian usai terjatuh dan terlindas mobil dari arah berlawanan. Korban tewas akibat mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan terjadi akibat motor korban sempat oleng usai gagal menyalip kendaraan di depannya hingga menyebabkan korban terjatuh di kawasan Jalan Raya Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Saat bersamaan, sebuah mobil dari arah Jalan Raya Tapos melintas dan melindas kepala korban. Bang, korban boncengan nggak sih bawa motor? Enggak. Sendiri? Pakai helm nggak bang korban? Enggak. Berarti dijatuh dulu ya? Iya, jatuhnya. Jatuh dulu baru kelindas? Iya, sebelah. Jatuh, terus kepalanya menghantam mobil. Iya, berarti. Polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke rumah duka menggunakan ambulans. Sementara motor korban diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews, melaporkan.